putune bunda pas isih guru. Nemok. Mbok temokno ning ndi? Ning galeri. Penasaran enggak? Mesti tambah wayu mesti. Sik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel itu Pendarati. Channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Wedek, pedesan ini bermakmu apa? Apa? Gedang ini mau pangan karo bon cabe. Astagfirullah, enggak enak ewa. Enak mbak. Kono mbak tidak esal mbak jenengan. Mbak Wi lagi bermakan siang guys, tapi tidak pakai nasi, alias sayur-sayuran aja. Bijak ini sumpah nih. Ndak ngendi jarepe mbok spilno kok malah tak spilno. Iki fotografer iki aku. Weh, ceritani sik jajalnya iki. Ceritani sik kuwi kae pas ning Sulawesi terus berapa bulan kuwi jajal? 2 bulan. Iya, 2 bulan. Ndek kae BB-ne piro iki Mbak pas ning Sulawesi kae, Mbak? 90 piro? Pokoknya 90-an piro ngono ya. Terus dadi 90. Walah Mbak, ngerimen ya Mbak. Iku jenengan untuk ide dan juga resep dia di kondi. Maksudnya carane jenengan dhewe apa saka wong liya apa? Nang Facebook ngono. Oh, ning Facebook. Oh iya guys, biasanya nek ning Facebook ngono iki kan enek cara-cara menu diet apa segala macam ngono kuwi. Sakjane iki ning Facebook iki akeh guys share-sharean ngono kuwi. Ora ning Facebook tok, ning TikTok biring saiki yo akeh Mbak, koyo menu dinggo jus, jus untuk melangsingkan, untuk mencerahkan apa segala macam ngono kuwi. Saiki apa-apa TikTok, Facebook ngono. Terus kuwi mbok ikuti, Mbak. Jadi kuwi piye? Intine piye? Diet sing mbok lakoni kuwi nek ngantek ngerimen. Ngantek 70 kilo menghindari karbo. Gula, tepung. Pokoknya pantangane sing berbau telu kuwi ya. Gula, tepung-tepungan karo nasi. Nasi karbohidrat ngono ya berarti ya. Kan sing diakai kan protein hewani. Berarti gak oleh. Oh. Tahu tempe kan gak oleh. Gak oleh. Kuwi padahal sing tak senengi Mbak tempe. Dan aku ngerti gak pemirsa yo, aku setelung dino iki gak mangan sego. Demo enek sing komen sih Mbak, jangan langsung menghilangkan nasi. Jangan menghilangkan nasi. Kuwi emang enek efeke, Mbak. Aku bener-bener gak roh. Uangan beda loh. Setiap orang sendiri-sendiri dan apa koyok cara diet yo banyak sekali, guys. Sing penting nek jarene Om Toyo biring dik mang. Kan iki kan gak terus ora oleh mangga. Iki tetep mangan enak malahan. Tapi kan maksudnya makannya diganti. Oh. Sama lesu kowe mangan dok, lesu mangan iwak kan malah enak. Bakso yo oleh tapi gak usah nganggo tepung, gawe dhewe. Mbah ayam, mbah. Apa sapi tok ngono yo, gak nganggo tepung blas ngono ya campurane. Oh, ngono. Ndi wae jajal wae kayak ngene wae slet wae. Tetep bisa makan enak ngono lho. Kecuali terus boleh mangan ngene malah ora. Walah, guys. Lho guys, boleh ku wayu guys. Iki sing mutokno dirimu wae kae wae. Wayu guys lho. Iki yo. Terus iki wae. Iki 70 Mbak. Ya Allah Mbak, tapi kita cuwili ya Mbak. Lah aku iki bobotku 70 loro Mbak. Adek kita ini foto iki dek malah ketok cilik luwe cilik iki ya. Mbak, aku ki gampang. Model ku ki ngene ndas, gede ku ki ambon. Oh. Dadi iki nek cilik iki langsung tipis ngene. Lah yo maksudnya ketok banget kan mergakno kan ombo kan maksudnya gedene ombo terus ngantek berkurangi berarti ya yo ning 20 kilonan ya pemirsa. Berarti makane jelas baju kapel. Di jajal tar sing aja lah. Iki kan klambi kapel. Lagek tinggo bunda peng pisan. Terus wis gak muat neh. Ada iso gak muat neh. Mundak. Oh. Iki pas buah Mbak Wi. Delok Mbak Wi ku kae pas wah ngori. Ki pas nang ndi, Dar? Ki pas jalan-jalan nang ndi? Apa? Kuwi lho, sing guri lho, Ling. Kok Ling. Apa ndi? Nang ndi? Iki nek apa nang guri omah, Mbak? Guri omah. Nang guri omah. Serius? Serius. Yeah. Karek ngelewati tangga ngono kuwi, ono sekitar 500. Bunda karo ayah tau. 500.
wis entuk apik kok ngene. Aku no pas kae aku sing asli iki nyesel pemirsa. Ndek kae iki aku wis bolak-balik dikongkon kan. Dikongkon nduk kendang rene setelah aku pindah ning Jawa, engko gak iso rene ning kono soalnya bener-bener surga dunia tak andani. Mamane pantai ki apik-apik ning kono. Pantai terus wisata yo akeh banget. Terus ning kono biring kan enek pasar sing ekstrim kuwi lho Mbak yo. Ekstrim. Mas kan ning dile cuma enek ning Sulawesi lho. Heeh. Uh-uh. Tapi mbah nek anu lho guys yo. Gunung Bubu. Gunung Bubu. Iki jenenge Gunung Bubu. Yo Allah, apik meneh wae. Kok ngono kuwi? Ora apik dah kene. Ning kono panggon sing mbok senengi apa wae ning Sulawesi? Dulu Sulawesinya mana sih? Manado. Sulawesi Utara Minahasa. Minahasa, terus Langwan, terus. Aku senengi apa yo gunung, Gunung Bubu, terusan nek pantai, pantai. Bukit Kasih tahu tekan dhuwur to. Nek Bukit Kasih ki paling ujung ki enek piro 6 tempat ibadah. Koyo masuk koyo enek masjid, miniatur. Cilik-cilik omah-omah lho koyo masjid, gereja, wihara, pura. Terus ana apa kelenteng. Ngono-ngono ki. Iya, ngono-ngono kuwi pokoke. Oke, kuwi enek ning dhuwur kuwi. Kuwi malah pirang ewu tangga. Walah, karena nanti aku nih kalau aku sih enceng gue. Ya wah ya, aku kuat tekan dua peraman. Dek, pengen muakin caki kan si cili itu kalau aku. Wih wes. Ije gesit dah yo, mama nenek. Ije cili ki cara mono kan tenaga karena anu nih cegusit. Pokoknya agar semaput tak tinggal nanti si genjok. Angger neng apa? Angger apa dah neng gunung ngelakuin yang bukit ngelakuin. Yo aku kalau masih balapan, bunda karo ayah bisa. Cici, loro, ya, telu, papat, tiu, beda tenagane wis ana Mbak Wiyo. Kekuatane wis beda wae. Makane terus ya Allah pemirsa, apik banget pemirsa. Makane aku nyuwesel getun ya ngono kuwi. Tapi muga-muga suatu saat lah aku mbek bojoku sok iso jalan-jalan. Kita pakai pantene ber- keliling dunia. Facebook kuwi. Iya, aku yang ndeloki sing didono dia kok biru. Rewesik ki lho Sam. Wah, ngeri pokok maning kono. Aku ada di kemecer kok terus iki guys. Wala. Iki perbedaan. Sekarung. Apa iki maksudnya? Maksudnya kan gedhi. Iki sapa sing nulis iki? Aku. Ya wis mbok tulis dhewe ngono iki. Ngono iki digo motivasi ya Mbak ya. Kan maksudnya kan bentar kan koyo ngono kaya buntelan. Tapi tetep guys, aja lali. Perempuan itu cantik, semuanya cantik dengan iyo, porsinya kan masing-masing. Kan iya. Diriku sendiri sih. Tapi cuma lah yo ngono kuwi. Kayak mesti aku barengi nek dielingno karo pemirsa kayak Mbak Endah jangan lupa jaga kesehatan ya, kalau bisa diet nek bahasane maksudnya kayak sing bener-bener gak menyinggung atau anu aku yo gak popo Mbak, aku yo ngakoni nek aku ki lemu ngono lho maksudnya. Sakjane gak popo nemu, cuma aku nek lemu ki sing paling kroso kaki Ndah, kaki itu di loro. Kayak basis bereng yo Mbak Wi yo. Memang piye beban toh, beban. Kapa tapi Mbak Wi iki wingi critane aku sing pas sampean melo aku maem telur lagi sedino kuwi yo kroso kan Mbak uga sakit kaki. Kan mendingan toh kakike. Memang harus mengurangi kuwi mau karena mungkin kadar gula juga kan bisa nggarai pegel-pegel ngono to Ndah. Tapi setiap uang iki dhewe lho yo. Dhewe uga iso dipadakne iki mesti nyeritakno kene dhewe sing dialami. Kadang maksud e iki sing luweh lemu teko aku tapi fine. Suwehat anu yo akeh ngono lho. Iki kan mesti terjadi pada diriku sendiri. Makane iso cerita. Dari maksud e iki wong liya aku mesti lain to, mesti istilahnya kaya metabolisme tubuhnya, daya tahan, tubuhnya, macem. Terus pokoknya ini ada yang di dalam tubuhnya ki bedo, masih podo-podo lemune tapi tetap bedo. Ono sing luwih kuru teko aku tapi sakit-sakit ayo no, ngono lho maksudnya ki setiap orang ki punya daya tahan tubuh sendiri, punya daya apa maksudnya kekuatan fisik sendiri-sendiri. Oke iso dipadakno. Terkadang ini tuh, wes tau tero aku ini, gue iso langsing ini, wah aku lu gak bebe, oh jadi sama no kok ngono kok iki toh, Indah tak coba ini, pindah rasanya cuma lemes Indah Mbak. Ngeluh juga sih, sih tak rasa. Pertama tetep kayak gitu, itu kan maksudnya proses alami, jadi kan ini toh, dalam satu hari kan tubuh tidak mengkonsumsi gula, nah itu kan ngono toh, jadi kayak efek mumetnya tetep enek, ngono. Bener, dan kayak ngono ki pemirsa sing komen-komen ngono ki tapi dengan kan kadang ya nek sing
Walah, awak koyo embok-embok nek gak ngono apa koyo rondo anak papa atau apa niki kan kuwi jatuhe membuli kan, Mbak. Wong nek semisal ameh ngekeki koyo saran diet kan gak begitu untuk tutur katanya iku lho. Dadi kan yo awak dhewe iki meskipun mergawene ning public figure kan lho, maksudnya kan yo kene menungso biasa sing duwe hati kan yo, Mbak yo. Maksudnya kan ngene lho yo. Wong ki yo sapa sih sing pengin terlihat buruk? Kabeh wong pengin terlihat sempurna. Bener. Kan ngono to. Tapi kan kowe iki mesti enek koyo porsine dhewe-dhewe. Terlepas dari maksudnya pola makan, pola hidup, pola apa ngono iki ndak. Tapi kan yo koyo ngono iki piye yo. Oh yo wis harus melewati kuwi sik ngono lho. Memang awak dhewe iki pola makane salah, kadang awan gak mangan bengi mangan. Kadang senengane nyemil tok ora teratur mangane, iku kan sing gawe salah cepet naik berat badan. Stres apa ngono kadang minuman manis apa. Iku ki memang pola sing terjadi ki kesalahan dari diri sendiri, tidak boleh menyalahkan orang lain. Bener. Aku lemu goro-goro kowe salah. Bener. Seandainya ngene lho, seandainya ngene disodorono panganan sak meja, misalnya kita tidak mau makan. Yo ra, ngono kan ngono, seandainya ngono. Hidup itu pilihan ngono lho. Betul. Nah. Betul sekali. Lah yo aku juga koyo ngono kuwi guys. Maksudnya aku yo seneng koyo Mbak Endah, aku malah seneng kok ngene iki. Iki dua pandang versi yang berbeda yo, Mbak. Siji. Apa diet ngono lho, awakem sak gerdu. Diet ngono lho, awakem wis koyo embok-embok. Diet ngono lho, awakem rondo koyo anak papat. Karo sing satu sisine Mbak Endah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa diet. Ini saya kasih saran menu diet. Terus nek gak ngono yo cara olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan. Iku bener-bener beda, guys. Ngono. Terus enek sing koyo apa jenenge bar ngomong awak sak gerdu dengan jatuhe mbuli ngono ki, mereka aja iso koyo membela diri. Lah wong public figure kok gak apa gak gelem dikomen, gak gelem dianu lho. Salah. Koyo ngono kan jatuhe ki terus akhire kan malah menghujat. Enggak yo, malah kan pembulian. Turne kan maksudnya sing komen kuwi gak ngerti usahane kita di belakang kamera kan, Mbak. Usahane wis koyo piye, maksudnya yo piye carane ben pengen diet apa segala macam harus dilakoni, tapi nek urung berhasil kan berarti kan ijek tetep harus disemangati kan. Aja dek malah diomong koyo ngono kuwi. Kan malah iso ae artis papan atas ngono diet bolak-balik iki enek sing gagal. Bener. Sampai memang menemukan sing pas. Diet kan ngene to, sakmono. Oh, diet ngene iki aku gak berhasil turun. Terus neh mencoba. Golek neh liyane. Mencoba neh sampai mesti temu titik e ki ono kan ngono to. Jenengan sing tau ngrasani aku kae lho, Mbak. Kae iki apa kowe iki wis tau nganui, wis sempet kuru sing sampean ngomong ning aku kae. Yo ora kuru, mesti rodok berkurang ngono lho bebene wis rodok apa kae. Kae yo aku yo diet, guys, Mas Sam. Tapi yo ngono ki cara menawa kan gak konsisten. Dadine yo bebene munggah meneh ngono lho. Pancen konsisten kuwi angel ngono. Angel banget kan. Dan aku mbiyen kan ndah enek titik jenuh e dalam arti ngono ki, Mas. Uang mosok ngene ae. Liyane mangan enak. Enak to rasane ngopi akhirnya balik meneh. Ya wis pokoke semua itu pilihan. Tapi sing tak rasane memang nek bebe mundak iki tetep yo loro kabeh ning awak. Wis ngono. Yo ngono pokok manintine. Senenge video iki babah hak reboyak koyo sing penting aja sambat ngono tok dek iki. Dek iki modele ngono. Ngono ki wong wis apik-apik kae gak tau sambat sikile gak tau loro. Saiki sikile loro. Maksudnya kan memang semua itu kan karena kesehatan loh. Pengennya sehat, bonusnya langsing kan alhamdulillah kan ngono. Betul. Yang penting sehat. Torneh kayak ngono ki guys yo, aku meskipun lemu ngene iki, sing penting yo diparingi seger waras. Aku Mbak nek turu Mbak jujur Mbak yo. Aku ki olahraga kayak ngulai sepeda niku yo Mbak. Kuwi terus meh ki kok ngene-ngene. Praktekno wala. Kuwi terus ngene-ngene. Ngene wala. Kuwi nggo mengencangkan iki lho apa jenenge lengan. Kuwi iki tak lakoni lah, tapi nek semisal lurung dikei langsing kan ya tetep kudu harus berusaha ngono lho maksudku ku ngono. Karena jenenge pengen apik, pengen luweh piye yo maksudnya pengen luweh bagus dari sebelumnya iki mesti tetep enek prosese. Mbok prosese kuwi pirang suwene yo ora roh ngono. Kan ngono. Kadang kan wong ki roh iki hasil akhir to. Bener. Perjuangane iki mah lho gak didelok. Bener sekali. Perjuangane padahal macam-macam sing berjuang ngene iki temak kan wong kan gak roh. Aku memang pas kuru ndak elek iki langsung kepot kabeh iki. Malah ketok piye wah, Bunda wah? Ketok kok
mengidam penyakit ngono sih. Tapi jenengan tahu enak sih ngomong ngono ya. Enak sih tanggone sampean ngono. Ibu ada sakit apa kok Mas Teki kok kempot toh Mas Teki? Jadi tuh virus begini jadi ketan gede cowong ngono. Terus mbok jawab piye? Ndak nek sakit aku. Ya ngono kuwi. Tapi yo kan Mas Teki nek pikirane wong kan ngono ya Mbak yo. Kadang nek duwe lara iki kadang langsung apa maneh waktu singkat mek rong wulan. Nah iya makane kuwi. Ya begini kan. Walah ngeri guys, iki makane aku kenapa dek pengen menjajal di Koci ilmu gizi-ku Mbak Wi karena pancen beliau sudah berhasil dan wis merasakan sendiri ngono lho. Jadi aku percaya terus engko enek sing ngomong kok Mbak Wi lho wong Mbak Wi maksudnya lemu kasarane ngono kan mesti tetep enek sing mikir ngono lho. Mbak Wi iki wis tau kuru ngono, wis tau menjalani. Dadi ne makane aku sudah pernah, sudah pernah ngono nek dalam posisi saiki aku dadi gedhi maneh. Kan aku wis ngomong ku mang. Karena wis pokoke aku dhewe sing njalani ku mau karena sing salah ku mang yo Mbak yo. Aku sing salah ngono lho. Gak menyalahkan siapa-siapa. Iki sekarang dalam proses lho. Tapi anu pemirsa pancen ketok saka pipine lho. Iki pipine kan maksudnya melenuk ngono kan iki lho. Lah yo iki Bu. Iki longgar banget dinggo yo kan. Kuru banget, maksudnya kurus banget. Iki pas ning diwa. Iku ning dano ka ning apa? Kolam Rembogan. Aku selali daerah-daerah kono iki. Ya kuwi lho pas dicerong papat ya delok. Pas ulang tahun Salwa. Pas kan di gunung-gunung iki beda ki. Nah, pemirsa ya Allah dia malah kan nyumpluk ya. Dia nyumpluk kae nek Salwa ket kae pancen iki bocah cilik pemirsa, tapi dhuwur ndik ne. Hum toyo samki. Ngeri pemirsa, dadi kok ngono ki mang. Dan pokok man intine iki, bule iki wis berhasil dan kuwi untuk carane kuwi enek sing oleh dipangan, enek sing ora pemirsa. Dadi yo nek buah biring kuwi ora kabeh oleh dipangan, aku ngantek tak catet pemirsa Mas Sam. Sing oleh ki yo alpukat, tomat, timun, apel kuwi pun yo ora oleh. Apel kan cuma 100 gram. Enek ukurane uga langsung kalap, langsung oleh. Anggur iki lho pemirsa yo, mok 2 biji itu sehari tak kandani. Ya Allah. Terus neh makanan kuwi segala macam ikan laut, daging, terus apa ayam, hewan iki kabeh oleh, telur yo oleh. Seafood kerang-kerangan opo. Nah, seafood apa segala macam oleh kabeh. Tapi kuwi mang sing gak oleh yo sing nabati gitu. Cuma nek tak rasakno sing iki lho yo. Kan aku mungkin karena faktor usia juga ya. Jadi nek sing mulai kaya siput-siputan, daging merah iki ketok wis gak cocok. Loro sikil. Bener. Nek faktor usia wajar sih mesti iso masuk akal ngono lho Mbak, yo. Tapi aku ya wis mengurangi Mbak kuwi. Aku dikung kondang maksudnya ngefek ning pas tuwekku ngono. Dadi sing pas nek anu dalam proses iki kan kowe usia kan gumi. Ije anu, yo mesti kepo posisine kan akeh-akeh karo imbangi ambek olahraga. Olahraga kuwi mang yo ra ketang olahraga kecil ngono kan uga langsung minimal, maraton. Minimal 30 menit. Yo ra. Saiki lho nek olahraga iki malah dianjurkan nih sing gak lompat dhisik koyo ngono lho Mas. Sing apa kecil-kecil sela. Kardio. Teng kar jebling. Mbok pokoke kardio apa pokoke. Teng ngene iki ya Mbak sing ngene. Iya. Oh iya plan teng. Ya ku. Yes guys, pokoke iku adalah cerita siang ini. Jadi nggo kalian sing tekok Bu Yuni, terus Reva karo Intan, Mbah Sis itu podo ning nggone cepu guys, cepuk bayarane Mbah Sis yo. Dadi mbok ape mampir-mampir ning dine, dadi kok ngono kuwi pengalaman Mbak Wi, pengalaman yang benar-benar dialami dan sudah dilakukan sendiri. Ngono dan sudah merasakan. Dadi yo insyaallah muga-muga bismillah aku iso konsisten, komitmenku yo kuat. Muga-muga hasilnya yo apik. Dene maksudnya cara mono hasilnya ora seapik yang aku bayangkan, yo tetep aku tetep harus berusaha menemukan piye sing sekirane iki tetep gawe awak aku kuwi sehat dan intine iki sing pertama iki sehat dhisik. Nah, bener kuwi. Sing penting sehat yo wae yo, koyo ngono kuwi. Jenenge menungso renek sing sempurna, guys. Sing sadene nek wong lemu juga kan
pernapasan juga kan kadang. Bener, terganggu. Yes guys, mungkin segitu dulu kontennya iki. Jadi Mbak Wiki mang aku dimasak no iki mang guys. Iki dimasak no iki nek mau. Iki enek wortel, sawi putih karo dikei cambah dan telur. Kayak ngono kuwi. Tapi nek telur kuningnya boleh ya, Mbak? Boleh, gak popo. Pokoke cadangan enek sing nek wong kolesterol tinggi. Oh iya iya iya. Makan kuning telur. Gitu ada toh yang riwayat DN duwe kolesterol tinggi memang harus mengurangi bahkan menghilangi yang namanya kuning telur sing kolesterol tinggi lo yo apalagi sampai telur puyuh memang kolesterolnya tinggi tinggi banget anakku meskipun DN ki ukurannya cilik guys tapi walah nguri kuwi ukurannya jadi kok kalian mungkin sing duwe riwayat kolesterol hati-hati pola makannya juga dijaga pokoknya jaga kesehatan untuk panjenengan semuanya. Riwayat punya kolesterol nanti lebih baik konsumsinya itu ikan tawar, ikan air tawar. Jadi jenenge loro piring ki yo sing asli ki ora mandang usia sebab tapi yo rotok banyak kolesterol minuman air laut. Kandungan opone tinggi to. Kuwi sing kuwi. Yes guys, ngono guys, aja lali tidak kepenting juga subscribe, disersakake dinyalakan tombol notifikasi. Wah. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dongo dinonga muga-muga dipandingi seger waras panjang umur, rezeki yang lancar, urusannya dipermudah. Wah. Dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis 2. Semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleh sing saged ngangkat derajat wong tuwa, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intine dari konten-kontenku dijipo apike dibuat ado eleke. Jenenge menungso ora luput saka salah dan juga hilaf dan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semuanya pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing ya guys ya. Guys, ngono ae pokoke ditunggu konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.